Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Daryl di sini di This is Daryl Channel. Dan setelah kemarin kita sudah bahas tentang yang namanya money management, materi yang akan saya bawakan hari ini itu cukup berhubungan ya, mirip tapi tidak sama dengan materi sebelumnya. Jadi hari ini saya akan bahas tentang risk management. Kedua hal ini merupakan kedua hal yang cukup mirip ya, serupa tapi tak sama gitu. Jadi di sini saya akan coba bahas tentang perbedaannya apa sih dari yang si money management ini dengan risk management, bedanya tuh seperti apa gitu ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita kupas tentang risk management. Oke, jadi apa itu risk management dan apa bedanya dengan money management? Kalau money management itu segala sesuatu yang segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan dan berhubungan dengan apa yang akan kita keluarkan atau modal yang kita keluarkan untuk berinvestasi saham itu di luar atau sebelum terjadinya transaksi ya. Jadi ini kita misalnya mau beli saham BCA ya. Jadi sebelum kita klik buy BCA itu, money management itu sudah harus kita buat gitu ya, sudah harus kita terapkan. Jadi seberapa banyak lot yang saya mau beli di BCA, kemudian berapa persenkah dari modal saya yang mau saya keluarkan. Jadi misalnya saya punya duit 10 juta, terus ya sebelum kita beli BCA kita harus sudah tahu nih dari 10 juta ini kita mau buang, mau ambil berapa persen, maksudnya mau belanjakan berapa persen dari modal kita, seperti itu ya. Nah, itu yang namanya money management. Tapi kalau risk management yang akan kita bahas hari ini itu lebih ke pada saat kita sudah klik buy. Jadi kalau bedanya itu money management itu sebelum kita klik buy di BCA itu kita sudah atur money managementnya. Tapi begitu kita sudah klik buy 10 juta nih, kita beliin BCA, klik buy dan sudah dapat barang BCA-nya. Nah, itu risk management itu baru bisa diaplikasikan gitu ya. Nah, risk management itu sangat identik dengan yang namanya risk reward ratio. Sekali lagi, risk reward ratio namanya ya. Jadi maksudnya risk reward ratio itu apa sih? Risk reward ratio itu adalah perbandingan seberapa besar risk yang akan saya dapat berbanding dengan reward atau profit yang saya dapat gitu ya. Jadi misalnya seperti ini. Kita beli misalnya beli BCA di harga 10.000. Nah, untuk BCA 10.000 itu pasti kita harus sudah set yang namanya stop loss ya. Jadi stop loss kita misalnya di 9.000. Misalnya let's say gitu ya. Berarti risk kita tuh 1.000 ya. Jadi kita buy di harga 10.000 sementara kita stop lossnya di 9.000. Berarti risk kita itu 1.000. Nah, habis itu sesudah itu kita harus sudah set juga kita mau jual itu atau lepas BCA-nya itu di harga berapa. Jadi target profitnya itu kita sudah tahu ya berapa gitu. Let's say di sini contohnya saya mau jual BCA itu di harga 12.000 misalnya. Berarti margin profitnya itu adalah Rp2.000 ya. Jadi risknya tadi 1.000 sedangkan margin profitnya itu 2.000. Nah, di situ yang namanya risknya itu risk rewardnya itu 1 berbanding 2. Dari mana dapat 1 berbanding 2? Ya karena risknya itu 1.000 dan profit peluang profitnya itu 2.000. Jadi 2.000 dibagi 1.000 ya. Jadi kalau misalnya 1.000 tadi kita bagi 1.000 itu jadi sama dengan 1, kemudian yang 2.000 itu kita bagi 1.000 jadi sama dengan 2. Nah, jadi perbandingannya itu 1 banding 2 ya, sama aja. Nah, itu yang namanya risk reward ratio. Jadi sekali lagi risk management itu pertama sangat kuat berkaitannya dengan risk reward ratio. Jadi kita harus bisa menghitung yang namanya risk reward ratio itu ya, teman-teman ya. Ya, jadi sekali lagi ya, untuk penentuan TP dan SL itu ternyata tidak boleh sembarangan ya. Jadi kita harus hitung yang namanya risk rewardnya seperti itu. Nah, kalau misalnya kita sudah menentukan TP dan SL dengan risk reward yang betul, yang harus dilakukan itu adalah kita harus disiplin. Kita harus disiplin dan juga harus respect dengan apa yang sudah kita buat, plan yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kita nggak boleh tuh kalau misalnya harganya itu baru udah, misalnya kita sudah profit beli BCA 10.000, harga sudah 11.000, terus kita langsung bilang, "Oh, ini udah 11.000 nih, udah profit nih. Saya ambil deh, saya jual deh." Nggak boleh. Kita tetap harus tunggu ke 12.000. Yang boleh dilakukan itu adalah kita nge-set yang namanya BEP ya, atau break even point. Jadi
pada saat dia sudah floating plus, floating profit di 11.000, itu kita boleh geser stop loss kita menjadi 10.000 ya. Jadi pada saat harga itu berbalik 10.000, kita langsung cut loss. Seenggaknya gunanya itu BEP adalah kalau misalnya harganya tiba-tiba berbalik arah, seenggaknya kita nggak rugi gitu ya. Jadi kita tetap yang namanya BEP atau break even point seperti itu ya. Oke, mungkin materi saya hari ini segitu dulu. Next time-nya saya akan bahas lagi gimana cara kita untuk menghandle kalau misalnya IHSG atau saham-saham itu sedang bearish. Apa sih yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi itu next materi di video saya. Oke, thank you buat teman-teman yang sudah sempat nontonin video saya ini. Jangan lupa untuk subscribe kalau misalnya teman-teman suka dengan video ini dan share juga ke teman-teman yang lain supaya kita bisa belajar bareng, oke? Thank you sekali lagi dan see you in my next video. Bye-bye.